Dan di sini adalah ada makanan atau ini adalah makanan untuk sarapan kita setiap hari ya teman-teman. Di Arab saya sarapannya itu ya seperti ini ya. Jadi tiap hari itu saya tidak menemukan bubur ayam ataupun nasi ya. Kadang-kadang saya mau bikin bala-bala kayak gitu males ya. Jadi setiap hari kita makanannya seperti ini. Akan saya perkenalkan ya satu persatu apa saja sih yang sering saya makan di Arab sini. Dan mungkin teman-teman bagi yang belum terbiasa ya, tidak suka, tetapi saya sarankan bagi Anda yang mulai bekerja di Arab, makan saja apa yang ada ya, jangan ogohan ya, kalau Rasul sudah bilang mah, apa saja yang ada dimakan. Nah, seperti ini adalah ada mahalal ya, di sini bilangnya mahalal atau asinan kayak gitu, atau acar ya. Acar di dalamnya itu bermacam-macam lah, selain ada zaitun, ada, pokoknya teman-teman pasti sudah pada tahu ya, segala macam ada sayuran dipotong-potong terus. Dan ini keju sangat lezat sekali teman-teman. Ini adalah keju Felix atau apalah namanya, saya lupa, mungkin itu namanya ya. Dan ini sangat lezat sekali ya. Dia itu keju putih dengan asap, dan di sini ada potongan keju yang bermacam-macam keju dan sangat lezat sekali. Ini sangat lezat banget teman-teman ya. Namanya saya tidak tahu apa satu-satunya ya, karena banyak. Dan di sini ada, kita selalu makan bawang putih ya. Di dalam futur itu selalu ada bawang putih mahalal juga, dan ini adalah sangat lezat sekali teman-teman, adalah tahenia yang taja aja atau yang fresh. Di sini juga ada jubnah halum atau keju halum yang begitu lezat sekali. Dan di sini ada keju fledis, keju apa ya ini orange, dalamnya ini lezat banget. Dan tentu saja saya juga suka banget dengan labneh Turki ya. Ini ada keju, kita belum buka semuanya ya. Dan ini paling saya suka ya teman-teman, ini keju rumi, saya banget suka. Ini mungkin dari, ini keju yang dari Mesir ya, enak banget sepertinya dari Mesir, dan ini tidak begitu bau ya, dan enak sekali. Dan di sini ada keju, ini ada keju, ayo yang baca, ini ada keju yang sangat lezat sekali. Ini sangat lezat sekali kejunya, fresh ya. Selain ada keju-kejuan, kita juga di sini makan sayuran ya, seperti tomat dan khiyar ya, juga fil-fil akhdar, fil-fil rumi ya maksudnya, dan juga khas, dan juga ada zaitun. Dan itulah selalu kita makan ya, selain ada semua ini, kita juga selalu membuat makan pagi itu dengan telur ya. Telur itu harus selalu ada tiap harinya. Dan juga banyak sekali yang lainnya ya teman-teman, selain ada ini. Dan saya tidak pernah menemukan makan pagi di sini dengan nasi, dengan bubur kacang ya, bubur ayam. Kalau mau bubur kacang saya harus membuat sendiri, itu biasa saya makan malam ya kayak gitu. Dan saya sarankan sekali.